Pemerintah Kota Jambi terus berupaya mencegah dan menekan kemungkinan penyebaran virus corona atau COVID-19. Salah satu upaya preventif yang dilakukan adalah pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi melakukan penyemprotan disinfektan di setiap ruangan yang ada di lingkup Sekretariat Pemerintah Kota Jambi. Mulai dari ruang kerja wali kota, wakil wali kota, sekda hingga musola. Penyemprotan juga dilakukan di seluruh OPD dan instansi yang berada di lingkup pemerintah Kota Jambi. Kadis Lingkungan Hidup Kota Jambi Ardi mengatakan penyemprotan disinfektan ini dilakukan untuk membunuh kuman atau virus corona yang kemungkinan ada di berbagai ruangan. Terlebih di berbagai instansi melayani kebutuhan publik yang kemungkinan masyarakat bisa saja terjangkit jika tidak dilakukan pencegahan sedari dini. Jadi maksud dan tujuan ini agar virus atau kuman dari COVID ini dapat kita matikan atau kita bunuh, sehingga penyebaran virusnya tidak menyeluruh kepada seluruh kita yang ada di instansi-instansi, dinas-instansi, dan masyarakat yang melakukan upaya mengurus sesuatu di dinas-instansi tersebut. Suci Mahayanti, Jambi TV.